Buya Gufran pasang badan, mengorbankan kepentingan dirinya, datang ke Gus Salahuddin, mengajak Gus Salahuddin, "Gus, panjenengan adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama ini. Tentunya tidak pantas bila NU ini terpecah. Pancasila adalah pusaka dari NKRI. Merah putih adalah ruh dari NKRI. Bhinneka Tunggal Ika adalah sumsumnya Negara Republik Kesatuan Indonesia. Jangan merasa asing di negeri sendiri, tidak pernah mengenal dengan filsafat Pancasila. Bahkan banyak di antara orang-orang yang ingin merongrong Pancasila, perjuangan Abuya Gufran tidak sendiri. Para muassis-muassis Indonesia bersama beliau." Kalau ada orang yang menanyakan Abuya Gufran peranannya di Nahdlatul Ulama apa? Mbrut. Peranannya Abuya Mama Gufran, perjuangan Abuya Gufran dalam meneruskan tonggak-tonggak estafet dari para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama tidak bisa diragukan. Ketika era Orde Baru menggencet, bahkan ingin menghabisi para pemimpin-pemimpin NU, Abuya Gufran bersedia menjadi tumbalnya Nahdlatul Ulama dalam kesepakatan dengan sahabat beliau Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Maksum, Gus Mi. Beliau dipenjara karena beliau menjalankan amanah empat sahabat dari Nahdlatul Ulama menyebarkan lambang NU. Beliau tanpa diproses secara hukum masuk penjara. Ini tidak pernah diungkap. Abuya Gufran tidak mencari apa yang beliau dari NU, tetapi beliau memiliki prinsip yang diturunkan kepada murid-muridnya. Ini kalau diakui menjadi murid kita ini. Kalau kau hikmat di Nahdlatul Ulama, cong. Nah, ini bahasa Madura ini, cong ini udah. Kalau engkau hikmat di Nahdlatul Ulama, jangan pertanyakan apa yang bisa saya ambil dari NU, apa yang saya bisa makan dari NU. Tapi kau hikmat di Nahdlatul Ulama, apa yang bisa saya korbankan untuk NU. Tahun 1999 beliau menyatakan demikian kepada kami semuanya. Ternyata ini bukan isapan jempol. Ketika muktamar NU Jombang terjadi mufarrokoh. Ini kalau orang yang ikut muktamar paham. Kalau orang yang tidak ikut muktamar enggak tahu. Entenyaho, apalagi yang masih baru lulus SD. Oh, enggak tahu. Bocil-bocil sekarang yang hanya pintar mengkritisi. Cie. Ketika muktamar NU di Jombang terjadi mufarokoh, sebagian kiai-kiai NU tidak menyetujui hasil muktamar NU Jombang dan melakukan mufarokoh bersama Kiai Haji Salahuddin Wahid. Beliau Abuya Gufran didatangi oleh teman-teman Ansor dari Jombang membawa satu makalah, satu PR bagi ulama host NU, diminta untuk menyelesaikan, untuk menjadi tim islah di antara keduanya. Saya ingat itu, Gus. Malam pada saat itu, ya saksinya banyak. Beliau setelah menerima laporan langsung berangkat ke Jombang melakukan investigasi langsung. Melakukan investigasi langsung datang ke Jombang. Di sana bertemu dengan beberapa kiai-kiai. Apakah selesai sampai di situ? Tidak.
Abu Ya Gufran, dengan niat khidmat di Nahdlatul Ulama. Karena ulama-ulama ini adalah warisan, titipan dari para pendiri-pendiri NU. Beliau ini adalah notabene adalah ulama-ulama Nusantara. Didikannya ulama-ulama Nusantara. Syekh Nawawi didikannya Syekh ulama Nusantara. Beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, tidak ada yang mendirikan, tidak ada yang menyatukan selain Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat. Kemudian Syekh Nawawi punya murid namanya Syekhona Khalil punya murid, diantaranya Mbah Wahab Hasbullah, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga berguru langsung kepada Syekh Nawawi. Kemudian beliau punya murid yang bernama Kiai Maksum Lasem. Kemudian beliau punya murid Kiai Hasan Gipo. Beliau punya murid Kiai Ridwan Abdullah. Syekhona Khalil juga punya murid yang bernama Kiai Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Beliau juga punya murid ada Mbah Manap Lirboyo. Beliau juga punya murid nih. Beliau juga punya murid yang bernama Mbah Hamid Hasbullah, dan masih banyak juga ulama-ulama pendiri-pendiri NU itu. Karena saking tawaduknya, Abu Ya Gufran tidak menginginkan adanya perpecahan di Nahdlatul Ulama hanya karena jabatan tanfidiyah, jabatan struktural. Abu Ya Gufran pasang badan, mengorbankan kepentingan dirinya, datang ke Gus Salahuddin, mengajak Gus Salahuddin, "Gus, panjenengan adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama ini. Tentunya tidak pantas bila NU ini terpecah beda pendapat dan beda pilihan tentang ketua NU pada saat itu." Ini banyak yang mendampingi ulama-ulama Jombang ini. Datang kepada Gus Salah. Alhamdulillah, dengan lobi beliau, panjenengan adalah cucu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Dan beliau-beliau yang menjabat sekarang ini juga sebagian dari cucunya pendiri-pendiri NU. Malu kalau sampai NU ini terpecah menjadi dua. Kita bisa bayangkan pada saat itu siapa yang berani menghadap kepada Gus Salahuddin. Abu Ya Gufran didampingi oleh kiai-kiai datang melobi, mengajak, merangkul. Inilah keikhlasannya Kiai Haji Salahuddin Wahid. Beliau menyatakan islah. Jangan merasa kecil hati. Engkau yang menghidup-hidupkan NU. Jaminan doa dari Kiai Ridwan Abdullah. Siapa yang menghidup-hidupkan NU? Siapa yang merawat NU? Siapa yang berjuang di NU? Kemudian ia jatuh bangkrut, ia jatuh miskin, ia jatuh banyak hutang. Kata Mbah Yai Ridwan Abdullah, "Kau tagih kepada Ridwan Abdullah. Kalau aku sudah mati," kata Kiai Ridwan Abdullah, "tagih ke batu nisanku." Loh, danyang-danyangnya Gufran bisa ikut menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Keren enggak kira-kira? Enggak keren. Kan tadi sudah dikatakan, Man ana laulakum. Tidak akan menjadi seperti ini kalau tidak ada guru. Jangan GR. Makanya ahlak guru kita, yuk kita jaga kita ini. Modal perjuangan. Modal jadi pengurus NU, jadi orang yang senang dengan NU, orang yang khidmat dengan NU, itu adalah ujung tombak dan ujung tombok. Modal, Gus. Modal dulu, cie. Kok ada yang jadi pengurus Nahdlatul Ulama hanya ingin nyebrang, ingin jabatan di pemerintahan. Setelah menjabat, lupa.
sama yang nyebrangin. Loh, hati-hati, bro. Hati-hati, saudara-saudara. Apalagi ingin merampok jamaah NU, saudara-saudara. Lah, dulu ketika kecil dirawat oleh NU, dirawat oleh kiai NU, sudah besar balik nyerang NU, bahkan ingin merampok NU. Bahaya. Hati-hati, siapa saja, jangankan yang menjabat di struktur Nahdlatul Ulama, kita yang khidmat di Nahdlatul Ulama, kalau niatnya hanya ingin mementingkan kepentingan sendiri, ingat dawuhnya Syekhona Khalil, siapa saja yang ingin menghancurkan NU, siapa saja yang ingin merusak NU, maka ia akan hancur, maka ia akan rusak. Ya Qahhar, ya Jabbar. Ingat-ingat, Nahdlatul Ulama ini bukan organisasi ece-ece. Nahdlatul Ulama ini organisasi yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.